kita berada di restoran Ansar Seremban di Kepala Batas. Jom ikut saya. Sedaplah makanan, memang terbaik. Hampa memang kena try dekat Han Sandra Mok ni. Memang sempoi, memang sedap, memang terbaik. InsyaAllah. Makanan di sini sedap, terbaik. Dengan Puan Jati, pemilik dan juga owner untuk restoran Hans Hadramaut ni di Kepala Batas, akan menceritakan hidangan yang tertera di depan kita ni. Ada 4 jenis nasi ni. Kita akan tahu satu per satu ni apa nasi dia. Rasa dia memang unik. Kira lem-lem ni, saya punya chef memang dari Yaman. Makan oh, ni chef dari Yaman? Ya, memang. Oh, yang masuk. Rasa dia memang original. Memang chef dari Yaman punya makanan lah yang sebenarnya. Oh, okey, okey. Okay. So, yang nasi yang kedua ni? Menu yang kedua ni ialah? Kapsal lem. Ini ialah kapsal lem? Kapsal lem. Oh. Ada kismis, ada carrot, ada ubi. Dia lain sekitar ni berpoh, dia ada yang spicy, yang pedas sikit, yang ini madu chicken. Oh, yang ni? Ya, kita ada lamb, kita ada chicken. Oh, so maknanya kalau kata kita nak ambil nasi, kita dah nak mandi ni, kita boleh tukar ayam, kita boleh tukar lamb. Ambil. Semua setiap nasi satu yang mana ada 4-4 jenis ni, ya, kita boleh lamb ataupun chicken. Oh, kita boleh ikut. Kita rasa kita nak kambing ataupun ayam dan nasi yang mana kita nak pilih. Itu yang terakhir ni, yang ni special. Oh, ni special? Oh, okey. Yang ni honey chicken. Honey dia chicken? Dia akan ada lamb juga, honey lamb. Dia steam. Dia dia special, masak dia memang special, yang ni dia steam. Oh, yang kita wrap dalam foil ni, lepas tu dia steam? Ya. Oh, kalau buka dia satu persatu. Kalau customer yang ni ala kat. Kalau customer minta, baru kita okey, okey. Nama roti ni? Roti ni nama dia roti Milowa. Yamani bread. Daripada Yaman. Roti original makanan orang Yaman. Lain daripada roti Arab yang biasa tu kan? Ya, tak sama. Tak roti sama. Nan, roti Arab, roti apa semua tak sama. Okay, roti ni macam nak makan? Dia ada sama roti dengan dia? Kita ada dia punya kuah dia. Yang ini kita panggil white kidneys ataupun di Yaman kita panggil fasulia. Fasulia? Okay, ya. Beli dua fasulia. Okay. Apa yang ada dalam? Yang ini pasal chicken. Yang ini fasulia. Yang ini kacang. White kidney beans kalau kita panggil di sini lah. Kalau di negara Yaman, panggil fasulia. Kita ada sekitar 12 macam. 12 jenis menu? Ya, kita ada buah kambing, kita ada ayam, kita
kecuali di Hans Sabah. Jadi menu yang depan saya ni, jadi apa kak? Menu ni, yang ni semua jenis grill. Yang ni lah grill lah. Ya, ya. Okey, satu persatu ni kita ada grill dengan nasi. Okey, kita ada juga dengan wrap dengan roti. Yang ni yang menarik minat. Okey, yang menarik yang ni hummus. Yang ni adalah hummus. Hummus. Oh, okey. Dibuat pada apa ni? Hummus dibuat daripada kacang kuda. Kacang kuda. Apa ada dalam dia tu? Yang ni kacang kuda, yang ni minyak zaitun dengan sumak yang hitam ni. Yang ni lepas tu kita ada buah zaitun. Oh, ni special dia nak kita makan dengan roti ni lah. Apa nama minuman ni? Nampak menarik yang ya. Yang paling top di Hansa Drama adalah speciality di Hansa Drama. Minuman saya yang terbaik adalah yang ini. Kalau di sini kita bila dia koktel. Kalau yang betul nama dia ialah RIC. Oh, namanya RIC. RIC. Dia terdiri daripada apa ni? Dia tak akan ada di mana-mana kecuali yang makanan yang original, makanan Arab baru akan dapat minuman yang macam ni. RIC ni cuma ada di yang mana makanan Arab sahaja. Ukuran dia semua jenis buah. Tengkas telur yang nak minuman yang panas lah. Dan ada apa? Minuman yang panas, kita kat sini kita ada Adaniti. Adaniti. Kalau banyak-banyak yang kita minum di tempat lain, kita cuma tengok warna ni, kita minum tertarik saja. Tapi kita cuba kat Hansa Drama ni, yang speciality kat sini ialah Adaniti. Dia berbeza daripada tertarik. Warna sama macam tertarik, tapi kena cuba. Okay, yang ni pula, apa dia? Yang ni pun ada dia punya keistimewaan juga. Yang ini Arabic coffee. Arabic coffee. Arabic coffee ni kalau orang demam, kalau orang tak sihat, nak pecah peluh, nak demam cepat, memang Arabic coffee dia akan berpeluh-peluh. Arabic coffee ni memang special. Berjerah peluh tu. Berjerah peluh. Arabic coffee ni dia ada rempah, memang minum boleh rasa sendiri. Yang istimewa yang ni Turkish coffee. Okey, kita nak buka sikit Turkish coffee macam mana. Okey, Turkish coffee. Kita cara kita hidang dia, kita kena tuang macam ni. Okey, kita masukkan gula sebanyak mana yang kita nak. Lepas itu, tu cara minum dia, kalau betul-betul orang yang pandai minum, dia minum teguk sekali terus. Sebab yang ni, yang ni dia black coffee. Dia black coffee. Kalau di sini espresso, kalau yang ini apa special dia memang dia jenis black coffee lah. Arabic punya espresso dia. Jadi lah. So apa kena mai sini, apa kena try Hansa Drama di Kuala Batar berdekatan dengan Maidin. Nasi Arab original Yamani. So apa kena try ni. Mai sini rasa tengok pun dah cantik lah. Rasa dia apa lagi.